Hai semua, kali ini resepsi Mbok mau ngasih tahu bagaimana cara mengolah batang talas atau lompong ya, supaya tidak gatal. Gimana caranya? Ikuti terus videonya. Pertama, kita kupas batang talasnya sampai bersih. Cara ngupasnya seperti ada di video ya. Nah, ini hasilnya setelah dikupas semua. Lalu kita potong menurut selera. Nah, ini hasilnya setelah kita potong-potong. Lalu kita siapkan garam. Kita ambil 1 sendok makan. Lalu kita taburin di atasnya. Nah, ini sebelumnya tangan kita bungkus plastik dulu supaya nggak gatal ya. Terus kita remas-remas lompongnya. Nah, ini hasilnya setelah kita remas-remas. Lalu kita kasih air. Terus kita cuci ya, kita cuci sampai bersih. Nah, ini hasilnya. Ini siap untuk dimasak ya. Ini bisa ditumis, bisa juga dimasak santan atau yang lainnya ya. Terima kasih udah nonton video dari resepsi Mbok. Semoga bermanfaat.